Hari ini mau unboxing kursinya sana. Ini buat apa namanya, sendiran. Ini tangan warna pink, guys. Ini tangannya juga, ini tempat duduknya. Mana ada tata caranya? Kita keluarkan dulu kardusnya. Kabar. Selalu mandiri, bahkan tak utuh sesudahnya anak beneran. Dorong dong. Terus nomor 2. Ini. Benar. Ini buat apa?
kursi. Bagian ini bener kayak gini kan? Pung-pung. Ke bagian ini. Pandangannya kurang jelas ya. Jelas, jadi kalian pasang di sini sih. Apa ini? Oh iya, ini dipasang di sini nih, bukan ini. Eh, iya nggak sih? Oh, ditempelin ini, ditempelin di sini. Ini aja tuh masuknya. Mana nih? Ini ya? Gini? Oh, gini? Gini lah ya? Gini ya? Cari yang ujungnya ada apa yang ini? Yang ini kan? Mana tadi ini? Mana ini? Ada yang pendek juga. Itu yang panjang tuh. Ya kan ya? 35. Tapi yang panjang tuh. Itu yang pendek buat ini. Ya. Buat muter-muterin bautnya mana? Ini ya? Aku harus putar obang. Oh iya ding. Capek. Anjir sekali kita nanti. Pake banget. Ini orang tua aku siapa sih? Kau pegangin dong, kau pegangin apa ya? Betul rek.
Cinta terhalang bahasa, gak masalah. Cinta beda agama aja gak masalah. Dia beda agama, agamanya sama-sama Kristen. Cuma satunya Katolik, satunya enggak. Mas Owen apa? Si Owen Kristen. Oh iya? Iya, kalau si Erika ini gak masalah.
banyak anak anak nomor 2 tuh emang sekuat itu kan. Lah aku bisa. Kan perempuan tuh harus bisa semuanya karena aku melakukan itu tidak bisa diandalkan. Lihat ayahnya. Iya. Bisa diandalkan anak laki-laki itu. Kalau cewek nggak harus. Adik Bang Winda nggak kerja? Dia makan apa? Dia kan belum. Jadi perempuan itu. Kita kan kakak yang Bang Winda aja kerja. Kakak Bang Winda aja nggak kerja kok. Yang kerja mau berapa uang? Kakak mau berapa uang? Kakak mau berapa uang? Kalau udah bakal mau langsung pergi. Terus ini apa kurang apa? Mati aku. Lu nontonin orang masang kayak ginian. Ya iyalah, enggak ada kerjaan banyak. Semarang juga bisa dapet. Ani. Ini cara. Harusnya dipasang ini dulu. Masih balsek ya. Harusnya tuh dipasang ini dulu tahu yang ini. Terus salah bajunya. Harusnya dipasang ini dulu. Gitu. Kamelisa mandiri banget kak masang gigan punya tapi itu bukan tugas aing. Ini adalah tugas bapak saya. Tugas bapak anda. Ini aku gak main petasan ya. Nonton petasannya anjir. Hampir selesai guys. Sedikit lagi. Tuh kan dia tuh harusnya begini. Keren kok nah. Masang rak lemari, masang rak buku, masang rak lemari lagi.
tinggi, lemari kecil, lemari gede. Masa rak aja gue benerin, gue rakit apalagi hati yang hancur. Iya. Sisa nung di. Well. Ani. Tuhan, itu capeknya bukan karena masang, mas capeknya karena pulang ke dia langsung jemput mas Oni. Mas ini udah, ini udah duduk, mas ini udah napas, udah napas, cuma maksudnya ya gitu. Bagus banget sih kalau dia udah mati dong. Ani ya, kan dia udah napas. Kumpulin jadi satu terdiam. Masukin ke plastik yang gede. Pas kita cari masukin ke plastik yang gede. Jadi yang satu. Tamat dah. Kasian banget di sana. Dijanjiin ayahnya masang kursi dari minggu-minggu yang lalu dipasang-pasang, akhirnya kita pasang sendiri guys. Ternyata gak sesuai itu untuk memasang kursi seperti ini. Ya nanti kalau udah punya anak terbiasa lah cara kulit itu. Kamu percaya sama kursi seperti ini. Dia tuh lagi perempuan tuh harus kuat. Sampai. Kan udah kuat kan ya berarti. Loh, kaget aku. Kalau menurunnya gimana? Itu gak bisa diturunin lagi. Oh, jerit. Nah, mau ambilin tisu. Jadi deh. Akhirnya kita tidak butuh ayahmu untuk memasang ini. Tinggian. Enggak tahu udah nanti tes. Coba kamu duduk, coba kamu duduk sini. Masih deh aja. Dah guys, jadi. Hasil karyaku. Hey. Aku bantu juga loh. Ada tuh asap apa bantu ngeliatin. Bantu. Aku ngumpulin sampah. Nih, gencana. Ini bisa kayak gini dulu. Udah bangun lagi, bangun. Ayah kita ke cara itu nih gimana? Turun deh. Ini udah kenceng banget. Jidan, ini cara nuruninnya gimana, Mas? Kursi kayak gini. Bawa ya. Coba di pegangannya ada tambang. Cuma ini doang tadi. Ya udah ditahan sambil dinaikin ke bawah ya. Tahan terus. Nah, aku aja. Nih, aku aja. Coba sini.
Wah. Wah, ini baru lepas. Abis itu? Ini makan cengen ini bro, jangan dipas. Mana nggak disengain di kursi? Coba di sana kamu di kursi kalau pas nggak usah diturunin, nggak usah dinaikin. Gak bisa ya? Sebisa sih. Ya udah, kayaknya ini cukup ya, segini ya, cukup ya. Iya, cukup. Nah, biarin masuk deh, cobain sama. Udah jangan dinaikin lagi. Iya, ntar gak bisa turun lagi. Kalau bisa naik, pasti bisa turun. Iya, harus sih. Ayo dulu, biarin. Ayo masuk dulu. Akhirnya selesai juga. Kamu yang stay nonton tuh siapa sih? Coba saya hai. Wah, make up masih on point bukan? Udah lah capek, udah gitu aja. Nanti videonya aku mau post di YouTube. Bye bye. Jangan lupa apa? Jangan lupa nonton lah.